Assalamualaikum. Guys, assalamualaikum. Gimana kabarnya? Sehat? Insya Allah ya. Alhamdulillah luar biasa. Tetap harus sehat, 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 dan tetap semangat. PPKM tidak menyurutkan kita untuk berkreativitas apapun ya. Justru PPKM membuat kita semakin berkreativitas ya. So hari ini aku sedang berada di daerah Cikarang, tepatnya di Jababeka. Hari ini aku mau cari satu kuliner yang mengingatkan aku tentang Yogyakarta ya. Jadi kamu nggak perlu jauh-jauh lagi harus ke Yogyakarta. Cukup di sini, di Jababeka, ada masakan, makanan khas Jogja. Dan itu rekomen banget, enak. Dan biasanya kalau untuk pagi hari itu rame banget, penuh. Cuma sekarang karena memang sedang ada PPKM, jadi kita membatasi ya. Kata ownernya bilang membatasi. Kita coba ya gimana nanti rasanya. Pasti enak. Kalau rame sudah pasti rasanya enak ya. Yuk ikuti terus ya. Come on. Di sini ada satu khas kuliner, mungkin untuk beberapa orang yang kangen dengan wisata Jogja. Untuk kulinernya tuh kita nggak perlu jauh-jauh harus ke Jogja ya, tapi di daerah Cikarang juga keren. Pokoknya enak deh, nanti kita coba ya. Oke, kita tanya langsung dengan Mbak Yanti, selaku owner dari Gudeg Jogja Yanti ya. Halo. Halo Mbak. Iya. Ini cantik banget ya. Sayang kita pakai masker, jadi nggak kelihatan ya. Yeah. Biar jelas bisa dibuka sedikit maskernya. Boleh, boleh. Wow, cantik kan? Ini Mbak Yanti ya. Beliau ini asalnya dari Tegal ya Mbak ya? Saya dari Tegal. Oh. Berhubung suami saya orang Jogja, jadi resepnya dari Jogja. Dari Jogja ya. Dan kebetulan saya memang hobi memasak. Masak, jadi ya. Saya pelajarin tentang Gudeg dan kawan-kawannya gitu. Ini viral banget ya di YouTube ya. Iya, alhamdulillah. Masakannya enak banget. Iya, alhamdulillah. Masakan itu enggak saya lepas sama Mbak. Jadi benar-benar saya yang masak. Oh gitu. Iya. Makanya rasanya enggak berbeda karena udah jualan udah kurang lebih udah 6 tahun, udah 6 tahun. Nama pertama di sini awalnya. Iya, pertamanya memang agak cuma di depan aja berhubung udah langgan udah semakin banyak. Iya. Jadi akhirnya ya buka di ruko ya. Ruko. Untuk tempat alamatnya di mana sih, Mbak? Ini di Jalan Tarum Barat. F1 nomor 10. Okay. Pasar Bersih. Pasar Bersih ya. Okay. Pintu 11. Langsung kita review aja ya. Okay. Masakan apa aja sih di sini? Okay. Di sini ada opor. Opornya masih dimasak juga karena memang udah habis ya opornya. Ada opor, ada rica ayam kampung, ada ayam suwir dan tempe bacem, telur bacem, dan kawan-kawannya mas. Nah, yang jadi favorit di sini biasanya apa nih? Biasanya ayam kampungnya ya, opornya sama ayam rica-ricanya. Hmm, gitu. Nanti kita coba ya, ayam rica-rica dan opornya ya. Terus yang rekomen itu biasanya itu ya, cuman ayam rica-rica sama opor ayam kampung ya? Iya, betul. Karena memang itu kan udah pasangannya. Iya. Jadi memang. Dan yang pasti sama gudegnya dong ya? Iya, gudegnya udah. Gudegnya masih ada? Nomor satu itu, gudeg masih ada. Berhubung datangnya siang, jadi mungkin ya seadanya aja. Karena memang kalau weekend memang udah tinggal sedikit. Kalau agak jam-jam segini memang udah tinggal sedikit. Agak kesiangan tadi kesininya, harusnya tadi pagi ya. Mungkin karena weekend, jadi rame, jadi cepat habis. Untuk proporsinya sendiri ya berapa, Mbak? Untuk gudeg, nasi, gudeg, krecek, sama ayam kampung itu Rp35.000. Iya, kalau plus telur ya sekitar gitulah. Ya sewajarnya harga-harga di sini ya. Aja lah, karena memang kan pakainya ayam kampung. Karena memang pakai ayam kampung ya. Iya, betul. Untuk rica-ricanya per porsi? Rica-rica nasi gudeg krecek ke rica-rica itu Rp30.000. Rp30.000 ya. Iya. Untuk pedas levelnya nih, pedas banget enggak sih? Enggak pedas banget, soalnya banyak yang komplain kalau terlalu pedas. Kalau terlalu pedas banget banyak yang enggak. Jadi aman ya. Aman, okay. Ya, standar lah. Oke, Mbak, aku pesen satu nasi gudeg sama opor. Oke. Okay. Yang satu nasi ayam aja, nggak usah pakai gudeg. Oke. Ya, siap.
pesanan kita udah datang ya. Yang pertama aku tadi pesan gudeg lengkap sama opor ayam. Ini ayam kampung. Kita coba ya taste-nya. Ini telur ya. Gudegnya dulu. Kikil, dia ada kikilnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan pedes ya. Agak pedes ya. Ini ada potongan daging. Daging kecap kayaknya nih, semur. Oh sorry, ini tempe ini. Tempe gudeg. Tempenya enak. Tempe itu menyatu ya dia. Ini di ungkep itu lama banget. Sampai tidak ada seratnya ya. Dia menyatu. Sini juga ada potongan tahu. Kita coba telurnya ya. Sampai meresap ke dalam kuningnya, dan kuningnya itu juga menyatu ya, sampai hitam warnanya. Ini proses memasaknya lama banget pasti. Sampai padat banget loh telurnya ini. Sampai gak bisa hancur. Coba telurnya ya. Kita coba ayamnya. Ayam opor. Dia rontok dagingnya langsung. Enak. Semua proses memasaknya itu lama. Jadi benar-benar empuk. Kita coba gudegnya nih. Gudeg itu nangkap ya. Udah banget ya. Jadi untuk teman-teman yang kangen suasana Jogja, kuliner Jogjanya, gudeg terutama, boleh melipir ke sini ya. Di daerah Jababeka, Cikarang. Itu ada gudeg Ibu Yanti. Next, ayam rica-rica. Di sini tuh porsinya besar ya, porsinya banyak. Jadi kalau untuk aku kayaknya sih nggak habis. Porsinya banyak banget. Ini kita coba yang ayam rica-rica ya, tetap pakai gudeg, ada kikilnya juga. Di sini tuh ada cabai rawit utuh ya. Jadi untuk yang nggak suka pedas ini mungkin bisa disingkirkan. Ada sambelnya juga. Nah, jadi ayamnya tuh dipotong kecil-kecil, jadi seperti ini ayamnya. Ini ayam rica-rica. Kita coba ya pedasnya tuh kayak apa. Rica-rica Jawa khas Jogja. Tadi akses menuju ke sini karena berhubung aku tadi lewat Kalimalang, jadi jalannya tuh agak-agak rusak ya, belum diperbaiki. Nah ini kita coba ayamnya. Nggak terlalu pedas, jadi aman ya. Jadi kalau kurang pedas bisa pakai sambal atau irisan cabai rawit ya. Tetap pakai gudeg. Ini gudegnya tuh enak banget, nah biasanya tuh ramainya sini pagi, berhubung tadi aku datangnya siang banget, jadi udah banyak yang habis. Jadi buat teman-teman kalau mau kesini, disarankan untuk pagi ya datangnya ya. Udah kayak tenang.
suapan terakhir ya. Aku mau coba cabenya nih. Cabe utuh. Gak pakai cabe itu tebus cari-carinya ya. Tambah lagi cabe. Pas banget. Langsung keringetan. Review masakannya enak banget, gudegnya itu luar biasa ya. Jadi proses memasaknya itu membutuhkan waktu sekitar 4 hari. Gimana enggak 4 hari itu udah menyatu antara kuahnya itu dengan si daging nangkanya ya. Itu jadi empuk banget. Warnanya juga hitam pekat ya. Itu enak banget, rekomend. Terus telurnya juga, telurnya itu jadi teksturnya tuh mengeras ya. Sampai kuningnya tuh jadi warna hitam. Itu luar biasa enak banget, dan opor ayamnya dia menggunakan ayam kampung. Dan bumbunya itu benar-benar luar biasa ya, opornya tuh santannya tuh berasa banget enak. Teman-teman boleh ya nyobain ya kesini ya. Dan untuk rica-rica ayamnya juga itu rekomend banget, enak pedas. Jadi kalau memang mau pedas banget ada cabai rawitnya, ada irisan cabai rawit ya. Juga ada sambalnya, itu luar biasa enak. Pokoknya buat teman-teman yang rindu kampung halaman, untuk kampung Jogjanya, boleh melipir ke sini ya. Di Gudeg Jogja Buyanti, di Jababeka Cikarang. Owner baik banget, ramah ya. Rekomen, silahkan melipir. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat teman-teman. Bye.